Oke, akan balik lagi tentunya bersama channel Codet Gaming. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akan dan di video kali ini saya masih membahas seputar Stumble Guys. Ya, dikarenakan ya masih ada beberapa konten ya cuy ya yang belum saya upload, yang belum saya itu, dan banyak juga yang request tentunya. Karena ya mungkin ini juga konten bukan terakhir ya. Kayak mana ya? Oh, konten terakhir lah, bukan terakhir juga sih. Ya, semoga besok dapat konten lagi aja ya. Oke, di sini saya akan membuatkan tutorial cara membuat akun baru di StumbleGuys ya. Ya guys ya. StumbleGuys ya guys ya. Nama kok stumble guys. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, langkah baiknya yang baru nonton cuy, yang baru gabung baru klik video ini, langkah baiknya di like dulu ya kan, di like dulu kan. Alangkah baiknya di like dulu, di subrek, sabrek, skrikek, dan diaktifkan tombol loncengnya, dan juga di share ke teman-teman kalian cuy ya, mantap kali, makasih banyak tentunya. Karena semua itu gratis ya cuy ya, tanpa ada pembayaran-pembayaran ya cuy ya. Karena semua itu gratis ya kan. Oke, sebelum lanjut lagi di sini ya, saya apa untuk mendapatkan untuk membuat akun baru di sini itu tidak mudah ya cuy ya, dikarenakan StumbleGuys ini, aduh kok nggak legendary loh, karena StumbleGuys ini kalau dihapus data itu tidak bisa ya, tidak bisa, terus login lagi terus masuknya di akun yang sama, ini tidak bisa. Nggak tahu ya, mungkin ya masih ngebug karena game ya, game yang udah lama tapi baru viral aja ya. Oke, santai dulu sebelum masuk ke tutorialnya, kita spin-spin dulu, siapa tahu dapat legendary atau epic dan situ lewat. Ah, dapatnya sampah semua cuy. Oke, jika kalian juga yang baru nonton video ini, kalau mau cari tutorial-tutorial juga cek aja kontenku ya cuy ya, banyak sekali di situ yang saya udah berikan ya konten-kontennya tentunya. Tutor-tutor seputar StumbleGuys, kalau nggak cari aja di playlist, ntar cari tutor StumbleGuys. Oke, dan di sini kita juga udah buat satu akun aja ya, kita juga buat satu akun yang udah ya kita top upin gitu ya kan, nggak di top upin, yang untuk ngebug gitu ya cuy ya. Ntar dulu, santai aja cuy ya, kalau bikin tutorial itu tahu, gak usah terburu-buru, tergesa-gesa dan tergesa-gesa ya kan. Di sini saya juga buat akun ini ya, buat akun baru. Di situ ada diskon paket pemula terus cuy, karena saya kalau ada diskon paket pemula saya bakkan ke akun yang utama. Saya bak lagi ke akun utama, jadi di sini nggak dibeli-beli, dikira stumble ini udah itu cuy, belum dibeli ya, emang belum dibeli di akun ini cuy. Paket pemulanya tuh datang terus cuy. Oke, di sini kita screenshot dulu bentar, mana pakai boot aja ya untuk thumbnail aja ya. Oke, sudah ya, kita langsung masuk aja ya kan. Oke, di sini langsung aja menuju ke caranya ya cuy ya, karena udah berbincang-bincang nih saya juga yang udah buat ya, kalau ini jadi ya alhamdulillah, kalau mungkin nggak jadi ya video ini nggak bakal upload ya cuy ya. Oke, di sini yang pertama yaitu kalian harus menggunakan aplikasi tambahan yaitu Parallel Space, banyak sih cuy, ada Parallel Space, ada Dual Space, ada apa ya, ada ini nih, ini Island ini ya, Island ini kayak uang pribadi gitu, Island itu juga bisa untuk membuat akun baru StumbleGuys, tapi saya coba pakai ini ya kan, ini lebih enak cuy ya,
Kalau kalian mau download, silahkan cek aja di deskripsi. Udah saya taruh linknya ya, cuy ya. Untuk ngelewatin iklan juga, udah saya taruh juga di deskripsi. Ini biasa iklan. Iklan terus. Oke, sebelumnya kalian itu belum seperti ini, cuy ya. Ntar kalian tinggal tambah aja dan cari aja stumble guys. Nah, di sini kita bisa clone lagi ya. Ini bisa clone beberapa kali, cuy. Cari aja stumble. Sebelah mana, cuy? Kok patah-patah, cuy? Kentang kali. Mana sih? Gak ada, gak bisa di searching ya. Stumble guys, kalian tinggal cari aja. Apakah bisa di clone sampai 2 kali, cuy? Masa ya cuma 1 kali? Wah, masa iya, coy? Es ini Shopee. Cuma 1 kali, cuy. Buset dah, kenapa cuma 1 kali? Oke lah, mungkin cuma 1 kali. Dan sebelum masuk ke stumble guysnya, kalian login dulu di Facebooknya ya cuy ya. Kalian tinggal tambahkan login dulu di Facebook. Kayak gitu ya kan. Nah, di sini udah masuk juga nih ya kan. Waduh, lagunya besar ya benar. Matiin semua aja ya biar. Nah, oke, kalian sudah masuk, kalian itu harus login cuy ya. Karena kalau tidak login, kalian tidak bisa ya di sini login menggunakan Facebook aja, karena kalian tadi kan udah menambahkan atau mengkaitkan akun Facebooknya. Kalian tinggal login saja di akun Facebooknya. Oke, nah ini tadi Facebook saya ya cuy ya, yang udah saya apa sambungkan, udah saya tambahkan di Facebook di paral space-nya cuy ya. Kalian tinggal lanjut saja. Tarama jreng kan sudah ya. Langsung tersambung dan kalian bisa langsung buat akun baru lagi ya kan. Enak bukan? Enak lah, masa tidak sih ya kan. Itu ngebug ya cuy ya. Itu kalau kalian mau top up apa-apa dan lain-lain, ini kalian tinggal loginin aja di yang ori aja cuy ya. Kalau di sini ini ngebug-ngebug kayak susah, nggak tahu juga ini namanya juga ya akun buat itu ya cuy. Oke, jika udah ya kalian tinggal keluar aja, karena ini yang penting kali ini sudah terhubung di Facebook. Dan kita keluar aja dan kita coba lagi di parallel space nya ntar dihapus ya, seperti itu ya cuy ya. Enak sekali cuy. Kita di sini kita coba tambahin, kalau dihapus macam mana. Kalau kita ulang lagi ya, kalau kalian belum masuk juga, ini cara menambah-nambahkannya sebenarnya mudah sih cuy. Nah, kalian ini login di itunya parallel space-nya. Terus kalau ada yang minta izin-izinkan agree and continue, kita lanjutkan aja, ntar diizin-izinkan aja cuy. Oke, nah seperti itu. Nah, sabar, di sini mengklon aplikasi ya cuy ya. Kita coba tambahkan lagi ya akunnya ya, tapi ya nggak usah sih, personal aplikasi mulai.
Nah, ntar seperti ini ya, terserah kalian mau klon apa, tapi saya klon Facebook saja. Ya, ini hanya pertamaan ya cuy, yang harus wajib di klon, terus kalian tinggal tambah aja. Dan kalian cari ini stumble di atas sendiri. Ya cuy ya. Mungkin tinggal tambahkan aja. Waduh, kebanyakan coy, kita nambahkan 5 tuh. Tuh buset, buset. Kalian mana bus, tinggal tekan aja di sini ya. Oh, banyak sekali. Kebanyakan coy, coy. Buset dah. Oke cuy, caranya seperti itu, sangat mudah sekali ya. Kalau kalian mau download, tinggal klik link di deskripsi saja ya cuy ya. Di sini saya hanya sedikit mengulang tadi. Ya intinya seperti tadi ya cuy ya. Kalian masuk ke Facebook dulu. Sebelum masuk ke Stumble-nya, kalian login dulu yang Facebook yang belum terdaftar atau belum disambungin ke ini ya cuy ya. Nah, ini akun saya Meliodas cuy. Yang tadi udah saya masukin, udah. Oke. Aduh, masuknya ke sini, cuy. Udah saya masukin. Nah, kalian tinggal login aja ke Stumble-nya, cuy ya. Seperti tadi ya, cuy, cukup mudah, bukan? Sini kita sambil login sambil penutupan aja, cuy ya. Karena membuat akun itu sangatlah mudah sekali ya, dere-dere-derew. Tanpa susah, tanpa rumit ya cuy ya, kalian tinggal klon-klon. Dan yang kalian mau itu sekalian kalian tinggal. Oh, tapi nggak bisa ini cuy ya. Ini gemnya juga udah. Berarti kalian cuma bisa buat satu akun ini cuy, kayaknya di satu aplikasi klon satu ini cuy, satu stumble ya, nggak apa-apa ya kan. Tuhan, udah yang tadi ya, nggak apa-apa. Ntar kalau kalian membuat lagi silahkan aja komen aja. Oke, mungkin tutorialnya sampai di sini saja. Jika ada salah-salah bahasa, maaf, saya akhirin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dan di sini udah login cuy, pantas ya cuy ya, tadi kita nggak log out cuy. Oke, sampai jumpa di next konten cuy.